Ya, untuk penggemukan ini memang kita usaha untuk tahun 2000. Ini kan anggaran 2023 dan 2024. Jadi kita udah beli 2023 itu kemarin dari 3 ekor, 2024 ini 3 ekor dan akan dijual pada bulan Juni untuk korban ini. Jadi sudah kita posting di grup-grup, sudah banyak yang nawarkan. Jadi ini pasti laku dalam bulan depan ini. Kira-kira keuntungan dari hasil penjualan ini? Ini di sini sudah kita hitung kemarin ya, kalau mungkin untuk PADES-nya di 2003 ini termasuk 2 ini mungkin dalam 3 juta masih bisa masuk Pak. PADES yang terbaru. Karena kita operasionalnya cukup agak besar Pak. Karena hambatan kemarin waktu banjir rumput sekitar ini habis. Itu kendalanya. Jadi itu hambatannya itu. Lama pemeliharaan berapa? Ini pemeliharaan yang ini sudah 7 bulan, yang ini baru 2 bulan. Yang 2004 baru 2 bulan. Jadi 3 bulan lah ini baru dijual yang ini. Yang itu berarti dia naik ke 8 bulan. Jadi cukup potensial nih Pak ya untuk dikembangkan. Ya mudah-mudahan Pak dalam hitungannya gitu. Karena memang kendala ini di sini mungkin pakannya Pak. Saya udah koordinasi dengan pertanian, coba usahakan pakan dari Jawa itu gitu lah. Kalau misalnya rumput tanaman gitu gimana? Rumput tanaman di sini karena kita lokasinya ditanam di sini kena banjir jadi susah. Mati kemarin udah penuh nih semua. Saya bawa dari SKPI kemarin bibitnya. Oke.